Jumpa pemirsa Televisi Edukasi, selamat datang dalam Bincang Edukasi Persiapan Ujian Nasional tentunya bersama saya Daniar Bahar. Dan tentunya selama beberapa menit ke depan kita akan melakukan pembahasan mengenai mata pelajaran yang nanti akan ada adik siswa ujiankan. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran fisika bersama dengan Bapak Taufik dari SMA Insan Cendekia Madani. Kita sapa dulu adik siswa. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, kita berarti akan belajar mengenai fisika ya, Betul. Pak ya. Ada apa saja Pak yang akan kita bahas pada hari ini ada beberapa indikator mm -hmm. mengenai ujian nasional untuk tahun ini mencakup gerak melingkar yeah. kemudian momen inersia momen gaya dan juga Hukum kalan energi mekanik dan hmm. masih banyak lain. Dan masih banyak lain. Juga pasti ada soal-soal latihan di dalamnya ya, betul Pak ya. Betul sekali. Ya itu di adik siswa. Beberapa poin yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai fisika. Jadi langsung saja buka buku catatannya. Kita bisa mulai dari sekarang ya, Pak ya, untuk ya, soal latihan yang pertama. Betul. Langsung saja Pak soal latihan yang pertama. Oke, soal latihan yang pertama. Ini bisa bantu? Iya, saya bacakan ya. Seorang siswa mengayuh sepeda sehingga roda gear dapat berputar dengan kecepatan anguler 10 radian per, per, second. per second jika jari-jari gear depan, gear belakang dan roda belakang sepeda masing-masing 10 cm 5 cm dan 40 cm berapakah? Besar kecepatan gerak sepeda apakah A 4 meter per second B 6 meter per second C 8 meter per second D 6 meter per second atau E 8 meter per second. Nah, okay. kalau melihat soal ini, apa yang harus kita pikirkan terlebih dahulu nih okay. Pak? Oke, berarti mm. pertama lihat dulu ini bentuknya bahasanya apa. Mm -hmm. Mungkin ada adik di rumah bisa melihat ini mengenai seorang yang sedang mengayuh sepeda, berarti hubung hubungannya mengenai roda. Yeah. Nah, Oke, okay. dalam bahasan ini kita bahas mengenai gerak melingkar, hubungannya mengenai hubungan roda-roda. Mm -hmm. Oke, okay, mengenai hubungan roda-roda, kita ada tiga jenis hubungan roda-roda. Pertama, kalau dia seporos. Ya, mm -hmm. kalau seporos maka ini kecepatan sudutnya sama. Misalkan ini yang satu, ini yang kedua. Ya. Yeah. Kemudian kalau misalkan ada dua hubungan roda-roda dihubungkan dengan sutas tali sehingga bersinggungan, mm -hmm. maka ini kecepatannya sama dan arahnya sama pula. Baik. Oke. Berikutnya jika dia ada dua buah roda, kemudian bersinggungan. Nah, ini mm -hmm. ya ada tiga ya? Ya. Yeah. Maka ini pun sama, kecepatannya sama P1 sama dengan P2, tapi yang membedakan adalah hanya arahnya. Oke, ini misalkan satu, ini dua, hanya arahnya saja yang berbeda ya. Mm -hmm. Oke, nah ini untuk soal ini, apa jawabannya? Rupanya adalah delapan. Adik-adik di rumah sudah menulis? Yuk, mari kita lihat bahasannya. Seperti, ya. Seperti apa ya? caranya ya? Mm -hmm. Oke, ini rupanya ada kelihatan, ada gambar sepeda, beserta dengan diketahuinya ya. Betul. Ini ada buat dua buah roda. Ditanyakannya kecepatan gerak sepeda. Nah tadi disebutkan ada gear depan, ya ini. Mm -hmm. Kemudian ada juga gear belakang dan roda belakang. Kecepatan gerak sepeda kira-kira yang bergerak itu apa? Ban belakang kan? Ya, betul. Di ban belakang ini kita indikasikan dengan R3, berarti roda ketiga. Baik. Oke. Okay. Coba kita lihat roda ketiga dibungkan dengan roda keberapa. Roda kedua ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Sehingga rupanya lihat, lihat segaris. Kalau dia segaris, eh, se seporos ya, mohon maaf, seporos Maka roda dua dan roda tiga, W2 omega 2 sama dengan omega 3. Di mana P2 omega kali R, mm -hmm. kita cari adalah di P3 ya. Kita ganti omeganya menjadi P3/R3, per R3, mm -hmm. maka P3-nya menjadi omega 2 dikali R3. Kita masukkan masing-masing R3-nya, tadi berapa R3? Nah, ini 4 per 10. Mm -hmm. Omega 2-nya belum ketahui ya? Ya, nah, belum. Belum ketahui. Data berikutnya yang ada di omega 1. Mm -hmm. nah, udah 2 dan udah 1, itu hubungannya bagaimana? Nah, lihat. Berikutnya, satu garis ya? satu garis. Maka tadi apa tadi? Kecepatannya sah? sama. sama. Mm -hmm. Kita semusukan lagi, di mana P1 itu adalah omega kali R, v 2 pun omega 2 kali R2. Kita masukkan datanya masing-masing. Omega 1 tadi ini adalah 10 radian per second. R1 nya dibuat SI ya, 10 cm menjadi 1 meter. per 10 uh -huh. meter. Dan omega 2 yang kita cari dulu, di mana R2 aja tadi berapa? 5 per 100 meter. Kemudian kita buat kali kita buat persamaannya, rupanya sama kita amsong-amsong, kita hilangkannya mm -hmm. kemudian kita kali silang 100 dibagi 5 menjadi 20 radian per second, second. nah baru dapat omega2 nya kita masukkan baru ke... omega2 nya iya, ya betul mm -hmm. baru sekarang tinggal masukkan 20 dikali 4 per 10 Amsong-amsong ya jadi mm -hmm. 82 kali 4 menjadi 8 Oke Wah wow, itu dia mudah ya pak ya. mudah. jadi ini. harus diingat tiga hal itu tiga ya? dalam tadi, ya? gerak melingkar. gerak melingkar mm -hmm. kan rubah. jadi mm -hmm. kalau namanya gerak melingkar bukan roda, roda. ingat yang tidak yang tiga tadi ya. yang tiga tadi iya. yang sama seporos bagaimana ya. satu ya? video. jadi uh, kalau dari awalnya sudah tahu berarti sudah jelas sekali ya, jelas sudah sekali. mudah sekali iya. ya pasti ya pak betul. untuk mengisi yang tadi tuh soal latihannya. Iya, bagaimana kalau kita lanjutkan ke soal latihan berikutnya pak? Yes, masih silakan. ada? Masih, apakah masih ada? masih mengenai gerak melingkar atau ada yang lain? oke ini bahasan soal kedua itu coba. Sebuah batang yang masanya diabaikan dipengaruhi tiga buah gaya FA sama ya. dengan FC sama dengan 10 Newton. Jika FB sama dengan 20 Newton seperti gambar. Nah ini gambarnya ya. Baik. Jika jarak AB sama dengan BC sama dengan 20 cm, maka besar momen gaya terhadap titik C adalah... Oke, okay, ini adik-adik di, di, rumah ini bahasanya mengenai momen gaya. Oke, okay, ini. Hmm. Momen gaya. Apa itu momen gaya? Pada dasarnya dilamankan dengan tau, yaitu F dikali L sama atau bisa juga i alpha, mm -hmm. ya. Ingat itu aja dulu. Nah, rupanya di soal ini itu mengenai ada gaya, ada apa lagi nih? Jarak ya. Kira-kira yang mana F kali L atau i alfa? Bagaimana, adik siswa oh. di rumah? Sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan ya, iya. pak ya. Berarti harus diingat. Harus diingat ya. Mm -hmm. Oke, apa jawabannya untuk ini? Oke, rupanya adalah a. Bagaimana pembahasannya? Ingat ya tadi tau adalah kita f kali l. Mm -hmm. Kita kembali lihat pembahasannya. Nah ini di mana tadi a ke b itu sebesar 0,2 meter. meter. Kemudian dari b ke c 0,2 meter. Mm -hmm. Harus dirubah tadi karena satuannya sentimeter ya. betul mm -hmm. betul sekali. Nah sekarang mm -hmm. ada cara penj cara penyelesaiannya. Mm -hmm. Tentukan letak sumbu putar, poros. Tadi di mana porosnya? Porosnya coba Ada dilihat. Dimana, tadi Ada di mana? Ada di C ya. Oke, okay, berarti tetap di C. Ini kita tentukan tetap porosnya dulu. Betul. Kemudian buat gaya F dan L-nya tuh biar mempermudah buat tegak lurus. Oke, okay, hmm. lihat ini gayanya ya. Ini L-nya. Oke, okay. udah tegak lurus? Sudah. Sudah. Kan? Kemudian ini yang di B pun sama. Udah tegak lurus? Hmm. Selain sumbu poros, yang di poros C ini nggak tegak lurus, Kak. bagaimana? Nah, karena di poros kita nggak usah memperhitungkan, jadi diabaikan saja ya. Hmm, kita abaikan right. saja. Kemudian buat arah positif atau negatif dari masing-masing gaya, oke. Kita buat arahnya masing-masing, kemudian kita buat arah ya, positif negatif yang mana. Misalnya misalkan yang ke A itu kita buat negatif, tuh. Yang ke B kita buat positif, mm -hmm. oke. Berarti. Sigma tau di C bagaimana? Ya, di yang ada G di mana? Di A dan di B. Di A tandanya negatif. Maka min tau A di B positif. Berarti plus tau B. Ingat tadi tau yang diambil adalah F kali L ya. Mm -hmm. Berarti fa A kali L A, F B kali L okay. mm -hmm. Sehingga nah. 10 kali 0,4. Ya, B A itu dari sini ya. Nah, 0,2 tambah 0,2 jadi 0,4. Uh -huh. F A nya tadi 10, FB tadi berapa? 20. LB-nya dari sini dari sini berapa? 0,2. 0,2. 20 kali 0,2 adalah 4. min 4 tambah 4, hasilnya? Sama dengan 0. 0. Iya, Baik. Ya, mudah sekali, dia. kan? Mudah sekali, Pak. Iya. Sampai sejauh ini dua soal masih cukup mudah, ya, Pak. Kita ini masih iya. memiliki soal latihan berikutnya, adik-siswa, untuk membuat adik-siswa lebih paham lebih lagi. Paham Jadi lagi. jangan kemana-mana, tetap bincang Edukasi Persiapan Ujian Nasional. Bagaimana nah, jawabannya untuk ini adalah e eh, ya ya oke mari Kenapa bagaimana cara... seperti itu iya. ya, gimana cara pembahasannya ya uh -huh. silahkan pak dibahas tadi kita gambarkan ada dua bola bola uh -huh. ya ada dua buah bola hanya dua kilogram uh -huh. ini yang b nya 1 kg. betul pada jaraknya sepanjang tadi apa satu meter oh nah, 4, 4 meter 4 meter iya. ya uh -huh. di mana porosnya tadi titik p uh -huh. p itu berjarak dari a 1 Meter. Betul. Oke. Okay. Nah, di, berarti berapa IDP ya? Oke. Okay. Kita lanjutkan. Yaitu tadi dijumlahkan saja ya. Mm -hmm. Tadi hanya dijumlahkan saja. Berarti I, IA ditambah IDB. Di mana MA kali LA ditambah MB kali LB. Nah, tinggal jaraknya aja sekarang. MA-nya berapa tadi? 2 kg ya? Betul. Nah, satu dari mana? Ingat. Dari poros, L itu ya. Dari poros ke masa dari poros ke masa berarti yang a yang lb nya dari dari poros ke masanya berapa berarti Tadi berarti, kan empat ya aha, dikurang satu jadi berapa tiga maka tiga dikuadratkan jadi sembilan dua tambah sembilan jadinya sebelas 11. 11. Wow. mudah sekali kan? mudah sekali untuk soal yang mudah ketiga soal yang ini ya ini. berarti apa sih pak yang harus diperhatikan oleh adik siswa supaya uh, tidak salah begitu kalau tidak untuk menjawab. salah menjawab pertama Uh, untuk indikator-indikator dalam ujian nasional udah jelas ya, masih mm -hmm. oh, bahasanya mana, bentuknya bagaimana. Hanya adik-adik di, di rumah itu sering latihan saja, yeah. dan insya Allah pasti akan mendapatkan yang terbaik. Baik, nah, itu banyak lagi. latihan ya. Aha, baik kalau gitu kita lanjutkan supaya adik-adik di rumah juga lebih fasih lagi nih iya. Pak. lebih lancar lagi untuk Betul. menjawab soalnya. Silakan Pak. Untuk soal yang keempat ini ada mengenai apa? Apakah Ma masih sama? Nah, nomor ini indikatornya berbeda ya. Kita hmm. bahasannya mengenai oke, lihat ada bahasan gaya. Gaya. Bahasan koefisien gesek. Mungkin adik di rumah sambil menulis, ini bahasannya apa? Ini bahasannya adalah mengenai hukum 2 Newton. Ya, bisa dibacakan dulu. Saya bacakan, sebuah benda bermasa 5 kg. Ditarik dengan tali ke atas di bidang, atas bidang miring yang kasar oleh sebuah gaya 71 Newton. Jika koefisien gesekan antara benda dan bidang miring adalah 0,4, maka percepatan yang dialami benda adalah... Oke, percepatan. Percepatannya. Oke, hubungan percepatan dengan gaya bagaimana? Ingat, hukum 2 Newton. Sini ya. Uh -huh. Seperti apa kira-kira hubungannya? Hukum 2... Newton itu berarti sigma F sama dengan M kali A. Mm -hmm. ya? Nah, berarti nanti kita cari jumlah gaya yang bekerja pada benda. Baik. Oke, apa jawabannya ini ya? Rupanya adalah E, 5 ya. Bagaimana mm. pembahasannya? Oke, pembahasannya tadi diketahui bahwa masanya 5 kg, gayanya 71 Newton, hati-hati ada koefisien gesek ya, 0,4 Nah, supaya tidak salah langkah, kita kasih langkah pengerjaannya ya. Pertama, buat sketsa gambar plus gambar gaya yang bekerja. Oke, mari kita lihat. Ada gaya F ditarik ke atas. Mm -hmm, di bidang miring bidang ya. Di bidang miring tadi, kemudian mm. ingat arah gerak kemana Tadi otomatis kalau ditarik ke atas ya. Lalu, ya, ke atas. Ke atas. Benda bermasa otomatis memiliki, oke, okay, memiliki berat W ya. Betul. Di mana W-nya ini, lihat, tidak searah dengan arah gerak, maka wajib di proyek sikan, mm -hmm. maka yeah. menjadi wesin dan wekos, dan juga karena lihat ada ge ada gesek, hati-hati otomatis ada gaya ge gesek yang selalu berlawan arah berlawanan arah dengan arah gerak. Mm -hmm. Kemudian jika searah gerak bertanda positif ya, yang searah gerak bertanda positif yang dan sebaliknya berarti yang berlawanan bertanda negatif. negatif. Oke okay. arah gerak ini berarti positif ya, berarti yang ini Nah dua ini ya, yang searah mm -hmm. gerak, wesin dan FG, berarti tandanya negatif. Bagaimana cara pengerjaannya? Oke, kita lihat. Hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. F-nya tadi yang apa sih, betul? Ya, dikurangi wesin dikurangi FG sama dengan M kali A. Di mana FG itu mu kali N, lihat N. Nah, N. Rupanya N itu setara dengan W cos, maka N yang kita ganti menjadi W cos. Mm -hmm. Lalu selanjutnya Mulutnya, ya tinggal masukin masing-masing mana -masing, F, W nya W sin teta, mu W cos teta M kali A, W itu M kali G, sin 3 theta juga ada nilainya, mm -hmm. mu nya U juga ada, M G ada, cos 37, M kali A ya tinggal masukin masing-masing, F nya di 71, M kali G, M nya 5, G nya kalau nggak ada keterangan maka 10 ya. G kalau nggak ada keterangan dianggap 10 meter per second mm -hmm. kuadrat. ya yeah. Oke, tinggal kalikan masing-masing menjadi 25/5. 25 bagi 5 adalah 5. 5. Mm -hmm. Oke, nice. itulah adik-adik di rumah wow, ya. Wow, itu dia. Nanti mungkin akan kita bahas apakah ada cara singkat lagi atau mungkin ya, Pak, di soal-soal iya. berikutnya. Soal berikutnya. Iya, tapi setelah jeda yang satu ini tetaplah bersama kami dalam bincang edukasi persiapan ujian nasional. Oke. Okay. Terima kasih Adik siswa masih bersama kami dalam bincang edukasi persiapan ujian nasional dan kita masih membahas mengenai fisika bersama dengan Bapak Taufik dari SMA Insan Cendekia Madani. Dan untuk adik siswa yang ingin bergabung langsung saja bisa menelpon kami di line telepon bebas pulsa di 0800 143 046 atau bisa melalui SMS di 0818 8004 atau bisa melalui Facebook kami di Televisi Edukasi atau Twitter di @tvedukasi tentunya harus berhubungan dengan fisika ya. Ya, Pak ya. Yeah. Apalagi yang berhubungan dengan yang sedang kita pelajari hari ini. Tadi sudah ada gaya momen inersia ya, ya, Pak betul. ya. Nah, apalagi kali ini Pak soal yang berhubungan dengan okay. pembahasan kita. pembahasan berikutnya kita membahas mengenai energi mekanik. energi mekanik, baik. Nomor 5 ya. begitu ya, Pak ya. Iya, betul. Saya bacakan? Oke. Soal yang selanjutnya, sebuah bola yang masanya 2 kg jatuh bebas dari posisi A seperti gambar. Dengan g 10 Meter per second, eh ya, kuadrat. Ketika okay. sampai di titik B, besar energi kinetik sama dengan 2 kali energi potensial. Maka, titik B dari tanah adalah, apakah A, 80 meter, B, 70 meter, C, 60 meter, D, 40 meter, atau E, 30 meter. Baik, itu dia soalnya adik siswa ya, tapi saya bacakan dulu, karena adik siswa ingin menelpon Pak, ingin bertanya oh, kepada iya, kita. Keren. Halo, Bincang Edukasi Persiapan Ujian Nasional. Halo? Iya, halo. Anu. Iya, dengan siapa di mana? Iya. Dengan Rudi di Bandar Lampung. Iya, silakan Rudi Bandar Lampung, pertanyaannya. Uh, ini mau nanya kalau di Frida statis itu kan ada rumusnya tuh. Sampai mm -hmm. ada rumus cepatnya itu gimana ya? Hmm. Kita nggak pakai apa konsepnya, jadi kita pakai rumus cepatnya langsung gitu. Okay. Baik. sudah menangkap Minta jawabannya? Mencobat, ya, ya, terima status, kasih ya. Rudi. Iya, karena okay. kan kalau ujian nasional tuh waktunya terbatas ya, Pak okay. ya. Nah, bagaimana Pak rumus yang cepatnya? Oke, okay. kita bahas mengenai fluida. Ini yang yang berhubungan dengan ujian nasional, apa yang sering-sering keluarnya ya dalam hmm. ujian nasional ini? Yeah. Ada beberapa soal-soal tahun lalu keluarnya adalah mengenai fluidanya mengenai sebuah air yang berada di tong mm -hmm. oke okay. kita tadi minta rumus cepat betul ya, karena untuk singkat ya. waktu ya betul kemudian nah ini misalnya ada air di dalamnya mm -hmm. kemudian di sini ya bocor nah ini contoh ini pulida, contoh pulida mm -hmm. sehingga keluar air menetes dengan kecepatan p berjarak x nah udah diketahui di sini ada h nah bagaimana Biasanya yang ditanyakan di sini adalah mengenai kecepatan, mm -hmm. kemudian waktu, dan jarak. Nah, mm -hmm. ditanyakannya. Untuk gimana? bagaimana? Tadi minta rumus cepat, oke, okay, kita kasih sebenarnya uh, rumus cepat tuh, boleh digunakan, tapi ya, udah mau ujian asal, butuh yeah. cepat ya. Betul, cepat dan tepat ya. Cepat Pak dan ya? tepat, oke. Okay. <laughs> kita misalkan kita kasih indeks ini, dari titik permukaan air sampai ke lubang, mohon maaf. Mm -hmm. Kita kembali lagi tadi berarti adik siswa sedang mempertanyakan okay. soalnya ya. yang soalnya cepat ya. ya. Uh, jadi kita, kita ulangi ya. Ini, hmm. Misalkan ini permukaan airnya, ya. sampai ke titik dilubangin itu kita kasih indeks h ya, kedalaman. Hmm, baik. Kedalaman. Baik. Sedangkan dari titik lubang ke tanah kita kasih indeks y ya, hmm. y. Bagaimana rumus p nya? Rumus p nya adalah yaitu akar dari 2 G H. H-nya ingat. H-nya H kedalaman ya tadi ya. H hmm. kedalaman. Hmm. Kemudian bagaimana dengan T-nya? Yaitu akar 2 Y per G. Oke, ini G ya. Hmm. Bagaimana dengan X-nya? Untuk X yaitu akar dari 4 H kali Y. Nah, mungkin ini mungkin bisa membantu hmm. dalam masalah fluida di... Dalam tong, ya, ya. Ya, seperti itu. Biasanya soalnya biasanya. seperti itu ya, ya Pak. Betul. Ya? Ada, ada tiga hal yang biasanya ditanyakan. Tanyakan. Mungkin, semoga bisa membantu ya. Tadi sudah menelpon. Dan langsung saja, Pak. Tadi saya sudah membacakan soal latihannya. Yaitu mengenai sebuah bola yang masanya Oke, jatuh. betul. Lalu, kira-kira apakah jawabannya, Pak? Sebelum kita bahas. Kita bahas. Hmm. Jawabannya adalah... 3. 30 meter. Oke, tadi ada ditulis adik-adik di rumah udah ditulis ya ini bahasanya mengenai ada buah-buah titik jatuh bebas oke jatuh bebas Masanya 2 kg kemudian nah ada kata kata kuncinya adalah energi kinetik sama dengan dua kali energi potensialnya uhum. oke ada hubungan energi kinetik dan potensial berarti apa tadi kalau ada dua ada dua benda atau ada dua energi ada potensial energi kinetik maka mencari energi meka mekanik itu EP ditambah ek ya mm -hmm. baik baik bagaimana cara pembahasannya nah ini ada caranya hukum klien lagi pada jarak jatuh bebas jika ek sama dengan n kali EP berlaku h sama dengan 1 per n tambah 1 h0 ini berlaku jika ada data ketinggian awal mm -hmm. ditanyakan ketinggian akhirnya seperti tadi ya ya nah. betul ada ketinggian awal, ditanyakan ketinggian di sini. Hmm. Uh -huh. Lalu ini tuh. dari mana ini? Kalau kita kita uraikan tadi ya, energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Uh -huh. Jika ada A dan B ya, di A ada apa? Jadi A tadi jika aja tuh bebas, berarti hanya harga potensialnya saja. Di B ada dua jenis kan ya, yaitu EP di B sama dengan Ek di B. Tadi Ek berapa kali tadi? Kalau oh, misalkan ini N kali P Maka kita nanti bisa mencari rumus ini ya mm -hmm. mg e, P di A itu berarti EP itu rumusnya M, G, h Kalau EP di B berarti MGHB Ya, mm -hmm. ditambah EK berapa kali tadi? EK sama dengan dua kali Oke, okay, kalau misalkan potential. mencari rumus ini n, Kita mencari n NMGH h, ya mm -hmm. Oke, okay. M yang kita coret Sehingga menjadi GHA GHB ditambah N G H B Tuh, G nya kita coret lagi Sehingga menjadi HA A ya. Kan. Ini H uh B -huh. 1 tambah N Berarti HA nya Berarti mencari HB Nah kembali ya rumus Jadi rumus jadi rumus cepat itu dari mana dari sini Oke sama ya H, uh -huh. HA 1 tambah N Nah ini khusus untuk mencari ke ting ke ya. Iya, betul. Ya udah, tadi di, diperhatikan titik B, di mana titik B itu adalah 2 EP. Ya, kita masukin aja nilainya. H sama dengan 1 per N plus 1. N tadi berapa? 2 kan? Mm -hmm. Ditambah 1 menjadi 3. 3. 1 per 3 kali 90? 3. Sama 30 meter. Oh, okay. wow, itu dia ya. Cukup. Singkat mungkin singkat ya Pak ya, pak ya. kalau ini misalnya ada, udah sudah ada tahu. cara cepatnya tadi ya. Nah iya mm -hmm. itu harus dihafal ya Pak ya, mm -hmm. untuk cara syarat singkatnya dan juga harus Terus berlatih. berlatih nah, betul. kita masih memiliki soal latihan berikutnya untuk membuat adik siswa lebih paham lagi mengenai fisika, tentunya setelah jeda yang satu ini tetaplah bersama kami dalam bincang edukasi persiapan ujian nasional. Oke. Okay. Kembali lagi dalam bincang edukasi persiapan ujian nasional bersama saya Dania Bahar dan juga Bapak Taufik Dan kita sedang membahas mengenai fisika Dan untuk adik siswa yang ingin mengajukan pertanyaan kami masih menunggu partisipasi adik siswa Untuk memberikan pertanyaan lewat telepon, SMS, Facebook dan juga Twitter Seperti tadi adik siswa yang sudah memberikan pertanyaan lewat telepon yaitu mengenai rumus singkat ya Pak ya iya. Dan ternyata di soal kita yang kali ini ada hubungannya, uh, ada hubungannya. Berarti bisa kita langsung praktekan Praktikan ya Pak ini. ya Baiklah kalau gitu untuk soal selanjutnya bisa saya bacakan Baik, silakan. Dari sebuah tangki air terbuka yang berisi air dari keran berada pada ketinggian air seperti pada gambar, bisa diperhatikan itu dia gambarnya. Jarak air jatuh atau x yang keluar jika keran dibuka adalah okay. hmm, itu dia. Oke, okay. barusan sekali ya. Iya, yeah, betul sekali pak. Rupanya, nah tadi dijelaskan bahwa tadi itu ini kita anggap adalah h ya. Mm -hmm. Oke, okay. kemudian ini kita anggap kedalaman h kecil. Kemudian dari sini ke sini kita anggap Y. Ingat tadi ada tiga rumus yang sering keluar dalam bentuk soal seperti ini. Betul. Yaitu adalah mencari V, mencari T, dan mencari X. Mencari P tadi ingat apa? Akar 2GH. Mencari T. Yaitu? Akar 2Y per G. Mencari X tadi apa? akar dari 4 h y. Oke. Nah, sekarang tadi apa ditanyakan? Jarak. Kalau jarak lambangnya apa tadi? x ya? X, ya. Berarti yang mana rumusnya? Yang paling bawah itu, 4 h y. -Y. Oke, okay, hmm. kita coba, kita cobakan ya. Berarti x sama dengan akar 4. Hanya berapa ini? Ayo. Ayo ini 1 meter ya. 20 cm. 1 m adalah 100 cm ya. Betul. 100 cm dikurangi 20 cm jadi berapa? 80, 80 cm. cm atau kita buat SI 8 per 10 ya? Ya. 0. Kemudian 8. kalau y-nya, tadi sudah tuan 20 ya, berarti secara SI-nya 2 10 2 per, per 10. 10 meter. Oke hmm. kita masukkan. H-nya tadi berapa? 8 per 10 ya? Iya. Kemudian y-nya 2 per 10. 2 per 10. Oke. Akar dari empat berapa? Dua. Dua. Kemudian delapan kali dua? Enam belas. Enam belas. Oke, kalau kita sederhanakan ini masih empat. Enam belas. Per seratus. Nah, angka-angka enak-enak -angka mm -hmm. di, di akar nih. Akar empat? Dua. Akar enam belas? Empat. Empat. Akar sepuluh? 10? Akar seratus? Akar seratus sepuluh. Sepuluh. Oke, dua kali empat? Delapan. Delapan dibagi sepuluh? 8 dibagi 10, 0,8. Oh, 0,8. Mm -hmm. Oke, ada 0,8? Ada iya. jawabannya. Hmm. Ya, jadi jawabannya 0,8. Wow, Bagaimana ya, adik? Singkat ya, Pak Singkat. ya? Mungkin sebenarnya sebenarnya ada pembahasan yang lebih panjang Dipan lagi panjang ya, Pak, dari istinya. ini. Wow. Itu, ini pembahasan yang mengenai asas bernauli. Mm -hmm. Baik, itu dia. Terima kasih, Bapak, untuk soal yang ke-6 ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada adik yang ingin menelpon. Halo, Bincang Edukasi Persiapan Ujian Nasional. Halo. Halo. Bincang edukasi, siapakah di sana? Apakah sudah bisa memberikan pertanyaan? Wah, saya sekali ternyata putus, Pak. Tidak apa-apa, okay. adik siswa ya. Kami masih menunggu partisipasi adik siswa untuk memberikan pertanyaan lewat telepon, SMS, Facebook, dan juga Twitter. Kalau gitu kita langsung bisa bahas mungkin, Pak, ke soal lainnya. Soal lainnya, Soal ya. nomor tujuh. Iya. Mm -hmm. Baik. Iya, saya bacakan aja. Silahkan. Benda A dan benda B masing-masing bermasa 4 kg dan 5 kg, bergerak berlawanan arah seperti pada gambar. Oke, lihat gambarnya ya. Mm -hmm. Oke, berlawanan. Kemudian keduanya bertumbukan, nah, kata kuncinya ya, ini bertumbukan. Setelah bertumbukan, kedua benda berbalik arah dengan kecepatan A 4 meter per second dan kecepatan B 2 meter per second. Maka kecepatan b sebelum tumbukan. Oke, okay. ini bahasanya mengenai tumbukan. Adik-adik di rumah udah nulis semua ini? Soalnya ini soalnya adalah soal indikator mengenai momentum. Baik. Okay. Kalau soal Up. seperti ini apa yang harus diingat pak oleh adik siswa? Oke. Okay. Arah. 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 Arahnya uh -huh. ya. Hati-hati uh -huh. mengenai arahnya. Momentum kita bahas momentum dulu bagaimana? Baik. Silahkan. Di mana momentum itu rumusnya p ya? Yaitu m dikali v. Nah, karena ada v atau kecepatan, maka wajib kita menandakan arah. Mm -hmm. Sebelum sana kita apa sih jawabannya? Mari kita lihat adalah a ya 6 meter per second. Ingat tadi kalau bahasan bertumbukan atau momentum wajib menentukan arah. Mm -hmm. Oke, lihat adik-adik ke slide lagi ya. Lihat arahnya di mana a tadi kita, arahnya ke kanan, yang b arah ke kiri. Kita anggap ke kanan tandanya positif. Yang B ingat ya tadi ke kiri kanan nega negatif kita buat nada negatif ya. Mm -hmm. Bagaimana cara pengertinya sayangnya? Oke. Okay. Pada tumbukan berlaku hukum kekalahan momen. Berarti sigma p sama dengan sigma p aksen. Jadi ada dua jenis benda ya. Betul. Berarti m a p a m B lihat di B tanda tadi apa? Negatif positif. Negatif. Negatif B ya tuh. B negatif. Mm -hmm. Di B negatif. Sedangkan di A positif. Di A positif. Oke okay. itu kita masih konsisten ya terhadap Tanda tersebut, mm -hmm. MA kali PA, MB dikali PB-nya negatif. MA kali PA aksen, MB kali PB aksen. aksen. Oke, okay. kita masukkan nilai tadi. MA-nya adalah 4, mm -hmm. PA-nya 6, MB-nya 5, PB-nya min PB, MA. Lihat PA-nya, setelah tumbuhkan kemana tadi dia? Tadi kan misalkan ini ada dua buah benda ya. Mm -hmm. Ini si A, ini si B beralih kebalikan tadi kita anggap tanda positif ini tanda negatif setelah tumbukan keduanya berbalik arah ya kan? Iya betul. Tadi kita anggap ke kanan tanda positif ya? Iya. Maka ini pun berarti, berarti ya jadi positif. Si B, B berarti ya? jadi positif sekarang ya karena ya. B yang mengarah ke kanan. Iya. Ya kan? hmm, hmm. Lalu? Kemudian untuk yang si A-nya si A karena ke B tandanya negatif. negatif. Oke. Okay. Ini 4 kali 6 5 kali min P, B. Nah yang A nya setelah tumbukan 4 kali min 4. Kenapa min 4? Karena dia arahnya ke, ke kiri. kiri mm -hmm. ya? Ditambah 5 kali PB. PB tadi berapa? 2 ya? Betul. Karena oh, positif, karena dia ke, ka? ke, ke kanan. kanan ini. Nah, mm -hmm. ke kanan. Sehingga kita masukkan 24 kali 6, 24. 5 kali min PB. Li, min 5 PB kan? Mm -hmm. 4 kali 4, min 16 ditambah 10. Jadi, jadi min, min 6. 6. Oke, kita operasionalkan min 5 pb sama dengan min 30 minnya kita coret ya betul jadi pb adalah 6 meter per second ekon. sesuai ya tandanya pb positif tuh betul tuh. berarti harus diingat ya di mana menempatkan positif dan juga negatifnya negatifnya baiklah ya terima kasih bapak untuk ya. soal yang kesekian ini kita ada edek siswa yang ingin bertanya pak lewat telepon halo oh, iya. bincang edukasi persiapan ujian nasional halo bincang edukasi dengan siapa di mana halo Apakah terputus? Wow, ternyata terputus, oh, iya. Pak. Mungkin untuk adik-adik siswa yang ingin bergabung langsung saja ya, bisa lewat telepon, Facebook, Twitter, dan juga SMS. Tapi setelah jeda yang satu ini, jadi kalian kemana-mana tetap bersama kami dalam bincang edukasi persiapan ujian nasional. Kembali lagi adik siswa adalah bincang edukasi persiapan ujian nasional Bersama saya Daniar Bahar dan juga Bapak Taufik Dan kita masih membahas mengenai fisika Dan sudah melalui banyak sekali soal latihan Dan kita langsung saja ya Pak ya tanpa mengulur iya. mulur waktu Sampai menunggu adik siswa yang juga ingin memberikan pertanyaan lewat telepon, SMS, Twitter dan juga Facebook Kita maju lagi ke soal berikutnya ya Pak Silahkan Pak Oke, bisa, tolong liban, Oh iya soal nomor 8 ya Pak ya Betul. Sebuah benda bermasa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas tanah Benda tersebut kemudian terpantul di lantai sehingga mencapai ketinggian 2,5 meter. Jika g sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka impuls yang bekerja pada benda adalah. Oke. Nah, mungkin ini sepertinya tadi sudah ada satu soal yang keluar seperti ini ya, Pak? Ini soal latihan. Oke, soal latihan. Ini tadi hampir sama hampir dengan. sama. Hampir sama dengan soal tadi. Mm -hmm. Ini indikatornya sama. Tadi bahasan mengenai momentum, tapi Begitu? sekarang mengenai impuls. Nah. Dua-duanya mesti ada hubungan ya. Iya. Dimana? kita bahas dulu sebentar I itu impuls secara persamaan itu gaya dikali selang waktu sesaat mm -hmm. atau sama dengan delta p. Ah, tadi p apa? Tadi p ingat? P itu moment, momentum. Momentum. m dikali v. Ingat ya, p itu m kali v tadi bahasan yang sebelumnya ya? Mm -hmm. Pas banget sebelumnya. Sudah 4. ada tadi soal 2. sebelumnya. Ah berarti karena ada kecepatan, ingat-ingat, ini adik-adik yang banyak yang salah, nih. Pasti wajib menentukan arah, ya. Mm -hmm. Oke. Okay. Bagaimana jawabannya? Oke, okay, kita lihat jawabannya, rupanya 30 akar 2. Ingat-ingat ya tadi, ya. Adik-adik sudah -adik nulis semuanya, dan juga udah ada uh, solusi sedikit, atau rumus-rumus sedikit, sudah tulis. Oke, okay, mari kita lihat pembahasannya, ya. Pembahasannya, tadi ingat, yang mungkin tadi mana, ya? Coba, yang mungkin ini, soal. Rumusnya I, F, k delta T atau delta P coba Kira-kira Kira-kira Yang kira -kira. mana? Kira -kira. ada Cuma ada ketinggian mm -hmm. Yang mana hubungan dengan ketinggian kira-kira? Apakah F, k delta T atau delta P? Nah, adik-adik eh. mesti udah tahu ya Kira-kira bukan yang mana? Apakah ini mungkin? Karena nggak ada waktu kan ya Nggak mm -hmm. ada gaya Berarti yang mungkin adalah I sama dengan delta, delta P. P Nah, bagaimana hubungan antara ketinggian dengan P-nya itu? Oke, mari kita lihat pembahasannya. I, sebenarnya delta P, ingat delta itu akhir kurang awal ya. Ini delta bla 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 sering nih. Bla 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 akhir, atau indeks 2, dikurang awal. bla 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 awal. Uh -huh. Oke, hati-hati ingat kecepatan. Kecepatan mesti ada arah ya, kecepatan. Oke, lihat geraknya dulu. Tadi bola jatuh pada ketinggian 10 meter, kemudian memantul kembali pada ketinggian 2,5 meter. Ingat tadi bahasannya sebelumnya Mengenai di peluida tadi ya mm -hmm. Kecepatan ada hubungan ketinggian Betul. Apa rumusnya? Ayo ingat-ingat adik-adik Itu adalah ya? P akar 2 GH Nah jelas kan berarti P nya dihubungkan dengan ketinggian Ada ketinggian? Ada ini Berarti ini P1 Oke kemudian ini hanya nya H2 Berarti ini V2 mm -hmm. hubungkan mm -hmm. Nah lihat karena tadi ada arah Kita ke bawah kita anggap tandanya negatif Ya? Baik. Oh. Berarti kalau dia mandul ke atas, kita anggap positif ya? Betul. Oke. Okay. Oke, okay, kita lihat masukin M kali P2 min P1. Masukin datanya, M P itu apa? akar 2 GH. Karena P2 berarti H2 ya. Mm -hmm. Masukinnya min. Kok ada min lagi? Lihat. Benda 1, ini benda 1. Benda 1 kemana arahnya? Ke, ke bawah. Tadi kita kasih apa? Negatif Minus. kan? Oke, okay, jadi min kita kita kasih akar 2 GH 1. Oke, okay, mm -hmm. kita masukin lagi nilainya. M nya 2 G nya tadi berapa? G nya 10 2 kali 10 kali H2 2,5 Jadi berapa? 50 kan? 50. oke okay. kemudian Min ketemu min Plus Jadi ya plus. Uh -huh. 2 kali 10 H1 berapa? 10 2 kali 10 kali 10 2 200. 200 Oke okay, kita selesaikan Ini sama aja 50 itu akar dari 25 Dikali kali 2, 2. Oke, hati-hati adik-adik ya, ini banyak kesalahan nih, padahal sederhana ini. Berarti kalau 200 adalah 100 kali 2. Oke, berarti ini adalah akar 25 berapa? 5. 5. Berarti 5 akar 2 ditambah akar 100, 10 akar, 10, 2. akar 2. Oke, 2. kita jumlahkan saja. 5 tambah 10, 15 akar 2 kali 2, 30 akar 2 dua oh, oh okay. baik itu deh jadi harus diingat adalah arah ya pak ya iya, karena betul. tadi berhubungan dengan V berarti harus uh, ada arahnya harus iya. benar harus konsisten ya konsisten, pak ya kalau misalnya ke bawah minus berarti selanjutnya juga oh, harus, harus minus iya. betul. betul kalau gitu kita lanjutkan saja pak ke soal latihan berikutnya yeah. tapi sebelum itu ada adik saya ingin bertanya lewat SMS okay. pak iya yeah. kita bacakan di nomor telepon untuk adik siswa yang sudah memberikan pertanyaan yaitu 082301701730 sekian-sekian pertanyaannya benda silahkan Pak itu ada sedikit soal okay. uh, cerita benda mm -hmm. dilempar dengan kecepatan 2 dengan kelipatan 20 meter per second sampai di titik tertentu, silakan Pak, mungkin bisa dituliskan. Oh, benda dilempar ah, benda dilempar dengan ya, ya? Oh, mungkin dengan ketinggian okay, ya. Mungkin bisa langsung dicoret-coret ya. Pak, saya yang bacakan. Oke, okay, ada benda ada Benda yang dilempar dengan ketinggian itu ya Pak ya, berarti maksudnya hmm. kelipatan. Dengan kelipatan benda 20 dengan kelipat, uh, dengan meter per, per second. Ya dengan kecepatan mungkin, 20 meter per second. Kecepatan 20 meter per second. Sampai Mankan. di titik tertentu, mm -hmm. EK 3. Mm -hmm. Eka sama dengan 3 ep mm -hmm. Berupa ketinggian Berapa? Berapakah ketinggian dari benda diukur dari tanah Oke ya Ya betul Berarti ini buah, Sebuah benda katanya dengan kecepatan 20, 20 meter, meter per, per second, second. Uh -huh. Kemudian pada titik tertentu Oke okay, misalnya di sini ya yeah. Rupanya Energi kinetiknya ya sama dengan sama dengan 3 kali tiga kali, kali, ya? tiga kali, kali energi kali potensial. potensialnya. Mm -hmm. Oke, berapakah ketinggiannya ya? Betul. Oke, dari tanah H ini. Oke, ini bahasan persis tadi yang udah dibahas, yaitu mengenai ada EK, ada EP otomatis. Ingat tadi apa? Hadis? Energi me mekanik. mekanik. Kalau mekanik wajib ada indeks 1, indeks 2 atau indeks A dan indeks B. Kita misalkan ini indeks A. Kemudian ini indeks B. Oke? Okay. Mm -hmm. Ini indeks a, ini indeks b. Ingat energi mekanik sama ya. Energi, energi mekanik di a akan sama dengan energi mekanik di b. Di, b. Mm -hmm. di a, oke okay, lihat di a. Di a di dasar ada ketinggian nggak? Tidak, Tidak ada. ada. Ingat ya. kode tokonya ada ada kelupaan. Eka itu rumusnya adalah setengah m P kuadrat. Kalau ep rumusnya mgh. Oke. Okay lihat di a di a kira-kira ada ketinggian nggak kalau di dasar tidak ada kan mm -hmm. maka yang ada cuman nya saja eka a. sedangkan di b nah di p dia masih dalam ada kinetiknya ada potensialnya pun ada maka kita tulis ep di b sama dengan ek di b ek rumusnya tadi setengah m p kuadrat dengan ep di b Ditambah... Eka berapa kali tadi? 3 ep-nya di B. Maka ini setengah mp2. Mm -hmm. Sama dengan ep ditambah 3 ep. Jadi 4 ep ya. Hmm. Berarti ini setengah mp kuadrat 4 ep itu siapa apa? Mgh. G Oke okay, ada yang dicoret. M-nya sama ya. Menjadi... Betul. Masukin datanya, berarti ini 20 kali 20 kan p -nya ya, Betul. per 2 sama dengan 4 kali 10 kali H. Oke, kita coret-coret nih, 2 kali 2, 4, berarti 4 -nya coret, 10 dengan 10 coret, berarti tinggal 0 dibagi 2, maksudnya 0 itu 10 ya, mm -hmm. ini 10 dibagi 2 berapa? 5. 5 meter, oke adik-adik di rumah ini mungkin yang pertanyaannya ya hmm, Itu dia jawabannya ya, jadi harus benar-benar mengetahui rumus yang ditanyakan Betul. dan juga arahnya jangan sampai lupa lagi, Satuannya iya. juga tanda-tandanya jangan Betul, sampai lupa ya iya. Baiklah begitu adik-adik kita masih memiliki banyak soal latihan Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam bincang edukasi persiapan ujian nasional Terima kasih adik siswa masih bersama kami dalam bincang edukasi persiapan ujian nasional dan kita juga masih membahas mengenai soal fisika. Tentunya untuk adik siswa yang duduk di bangku SMA bersama dengan Bapak Taufik. Dan langsung saja kalau begitu untuk adik siswa yang ingin bergabung boleh langsung saja ya lewat telepon, Twitter, Facebook dan juga SMS. Kita masih menunggu tapi sambil menunggu kita langsung lanjutkan saja ya Pak ya Oke. ke soal latihan yang berikutnya. Bisa bantu? Siap baik yaitu mengenai S bermasa M gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air bermasa 340 gram suhu 200 derajat Celcius yang ditempatkan pada bejana khusus. Anggap bejana tidak menyerap atau melepas kalor. Jika LS sama dengan 80 kalori per gram, C air 2 kalori per gram, 0 derajat Celcius, semua es mencair dan kesetimbangan termal dicapai pada suhu 50 derajat Celcius. Maka masa es atau M adalah, oke, oh, baik. Ya. itu dia yang diketahuinya ya, Pak, mm -hmm. ya. Oke, ini bahasanya mengenai kalor ya, adik-adik. Ingat, mm -hmm. kalau bahasan kalor, ada rumusnya Q sama dengan macet, MC delta T, ya. mm -hmm. kemudian ada juga Q sama dengan M kali L. Oke, ini ber berhubungan dengan suhu, yaitu dengan kalor. Apa jawabannya? Oke, rupanya 60 gram. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini soal yang sering keluar. Nah, untuk es yang melebur seluruhnya ya, melebur seluruhnya. Saat dicampur, maka suahir campuran bisa dicari dengan A. ini ada rumus mudahnya. Mata mele per mame ya. Oke, okay, tinggal A. masukkan aja. Di mana berarti TA, MA kali T, sigma, uh, delta TA, T air, dikurangi. Masa di es, Dikali, kalau lebur S, per jumlah masa air dan masa S. Oke, okay, mm -hmm. tinggal masukkan saja. Sehingga menjadi 340 dikali 20, dikurang M. Tadi masa S ditanyakan ya. ls yang tadi 80, per masa air ditambah masa S. 30, 340 ditambah M. Oke, okay, kita buat kali silang. Sehingga menjadi 1.700 ditambah 5M. Ini kali silang ya. Mm -hmm. Oke, okay, matematisnya. 6.800 dikurang... 80 M sehingga 85 M sebenarnya dengan 55.100 sehingga M-nya adalah 60 gram. Oke, ini khusus ya. Ini sering keluar nih. Mata mele mameh hmm. ya. Ingat Untuk ya, rumus ingat. yang S-nya melebur seluruhnya. seluruhnya ya. Baik, seluruh. Aha, baik itu dia. Terima kasih Bapak untuk soal yang sudah banyak ini iya, ya, Pak ya. Iya, baik dan tentunya mengundang perhatian siswa juga untuk memberikan iya. pertanyaan. Langsung saja kita angkat. Halo Bincang Edukasi, persiapan ujian nasional. Halo, bincang edukasi dengan siapa di mana? Wah, jangan-jangan ini terputus lagi nih pak. Wah. Halo, bincang edukasi? Ya, sepertinya terputus. Tidak apa-apa ya untuk hari susah, boleh saja bergabung. Kami masih menunggu. Wah, itu dia. Halo, waalaikumsalam dengan siapa di mana? Ya. Halo, adik siswa, langsung saja pertanyaannya dengan siapa di mana? Iya. Ya, sudah terhubung, langsung saja dengan siapa di mana? Iya, halo. Iya, halo. Apakah jelas mendengarnya dengan siapa? Iya, mbak. Apa? Dengan siapa di mana ini? Halo. Iya, mbak. Ya, atau mungkin mau langsung memberikan pertanyaan ya, Pak ya. Mungkin yeah, tidak mau menyebutkan namanya yeah, nih. Silakan. silakan, silakan. Sudah ada Bapak Taufik di sini ingin mendengarkan pertanyaan yeah. dari adik siswa. Silakan. Pertanyaannya? Halo. Ya. Iya, sudah terhubung? Iya. Ya, wah, mungkin oh, ada kesalahan teknis, teknis nih ya. ya. Mungkin jauh ya. sekali, Pak. Karena kita ditonton oleh semua seluruh Indonesia. Ya. Langsung saja, Pak. Mungkin ada lagi soal latihan atau pembahasan lainnya? Oke, kita lanjut. Ya. Kali Oke. ini mengenai soal soal mengenai inten perensi ya. Mm -hmm, Intens kurensi. Right. Berarti mengenai gelombang cahaya sekarang hmm. ya. Oke. Soal ke sepuluh ya ya, ya oke okay. soal ke sepuluh saya bacakan aja silakan diagram berikut menggambarkan percobaan Young d adalah jarak antar celah p adalah garis terang orde kedua oke okay. nah ini d ya ini d kemudian ini p garis terang orde kedua hati-hati ada orde kedua berarti m nya berapa dua ya Tolong mm -hmm. diingat jika panjang gelombang digunakan dalam 400 nanometer, ingat 1 nanometer 10 pangkat minus 9. Oke, ini ingat-ingat tadi ingat, adik ya. Ini adalah satuan mesti dalam wajib dalam satuan SI semuanya. Mm -hmm. Untuk tambahan, kalau misalkan ada kata Armstrong, oke, ini tambahan aja ya. Itu setara dengan 10 pangkat minus 10 meter. Ini tambahan aja. Kalau adik-adik kalau kalau misalkan biasanya di soal ini tidak hanya nanometer, kadang juga dalam bentuk armstrong. Hmm, oke, okay. maka jarak antar, antar celah adalah, oke okay, tanyakan ya D. Bagaimana jawabannya? Oke, okay, ada di tadi ada tulis semuanya. Yuk, mudah-mudahan udah nulis semuanya ya. Oke, okay, kilat pembahasannya, apa jawabannya dulu? Adalah 1,6 kali pangkat minus 3 mm. Hmm. Oke okay, pembahasannya. pembahasannya? Ya. Ingat ya konsep interferensi celah ganda nih. Kalau terang, kelipatan genap dari setengah panjang gelombang. Kelipatan genap nih, ya. Ingat-ingat. Hmm. Kalau terang. Kalau gelap, kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Ingat, kalau terang itu adalah bilangan genap. Kalau gelap, bilangan gan ganjil. Kan? ganjil. Atau kelipatan ganjil. Oke, kita lanjut ya. Ingat inferensi. Di mana rumusnya adalah d sin Tadi apa? Terang genap. Terang atau gelap tadi? Terang kan? Terang. Terang. Hmm, karena genap ya. Berarti bilangan genap ya. tuh hmm. Setengah dari bilangan genapnya. Oke. Okay. Jadi desin sama sebenarnya 2M lambda per 2. Tinggal masukin angkanya. Hmm. desin Tadi sudutnya 30 berarti setengah. Kemudian 2M-nya tadi adalah tadi 2M ya. Lambdanya 400 kali 10 min 9. Kemudian itu hmm. udah tinggal, tinggal kalikan. Setengah dikali 800. kali silam jadi 2 kali 8. 16 ya. Jadi 1.600 kali 4 min 9 berarti dia adalah 1,6 kali 4 min, min 6 meter. Ingat, ya. tadi di opsinya diubah dalam bentuk mili, milimeter meter ya. Uh -huh, Oke, okay, harus diubah. Oke, okay, diubah lagi nih uh -huh. dari meter ke milimeter. Tinggal kita rubah saja ya, pak. Tinggal ya? rubah saja berarti uh -huh. ya. Ingat 1 meter berapa milimeter? 10 pangkat 3 ya. Uh -huh. Oke, okay, berarti. 10 pangkat minus 3 mm. Oke, okay, mm -hmm. itu jawabannya. Baik, target. itu dia. St kalau untuk soal yang satu ini, Pak, sepertinya apa sih yang biasanya menjadi kesalahan adik siswa, Pak, sekaligus silakan memberikan kesimpulan, Pak, untuk perbincangan kita pada hari ini. Oke, okay. mm -hmm. untuk biasanya adik-adik tolong, tolong diingat ya, kalau dalam masalah mekanika itu arah itu berpengaruh, mm -hmm. tambah lagi... Oh, kita masih konsisten tadi yang disebutkan arah itu masih konsisten kalau kita nggak kanan untuk positif maka seterusnya positif ke kiri negatif maka seterusnya kiri negatif. Mm -hmm. Kemudian untuk hal yang tadi ingat kita ambil konsepnya saja karena indikator di UN udah jelas ya jadi kita hanya sering latihan dan latihan terus menerus. Insya Allah dengan latihan terus menerus itu udah ada urutannya udah bentuknya soalnya seperti itu lagi hanya mengganti mungkin mengganti angka atau mengganti ditanyakan. Mm -hmm. Nah sehingga dengan cara berlatih terus menerus, insyaallah fisika itu bukan jadi momok yang sakut ini. Iya, iya jangan, karena biasanya suka ada yang bilang, wah takut, takut. sama fisika tidak ya? Tidak. Karena tadi aja sudah diperhatikan, ya. mudah sekali mudah ya pak sekali. ya, mudah diingat juga. Yang penting tadi harus jelas sekali rumus-rumusnya, iya. arah-arahnya iya. harus konsisten. Itu dia, dan jangan lupa harus tetap belajar, tetap berlatih karena pasti Uh, dari sekolah sudah melakukan pemantapan nih dari Betul, sekarang ya, Pak iya. ya uh, ujian nasional semakin dekat. Kalau begitu, adik siswa sudah banyak sekali soal latihan yang kita berikan pada hari ini juga pembahasan bersama dengan Bapak Taufik. Terima kasih sudah bergabung bersama kita lewat pertanyaan dan mohon maaf apabila adik siswa ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, bisa langsung saja cek website kami di uh, tvkembriggo.id untuk mendapatkan pertanyaan atau memberikan pertanyaannya. Terima kasih adik siswa sudah menyaksikan dan sampai jumpa. Terima kasih. Oke.